tantangan baru. Mudah-mudahan kita nanti tidak ada. Ya. Tadi Pak staf ahli sudah nyampaikan tidak ada kegiatan untuk malam tahun baru. Tempat penjualan petasan, tempat terlarang komunitas ataupun tempat rekreasi. Kemudian berikutnya berkaitan dengan data objek pengamanan. Di sini ada 852 Protestan, ada 91 yang prioritas kita laksanakan pengamanan, nanti 47 gereja. Ini rata-rata di tingkat kecamatan yang besar-besar. Kemudian terminal ada 2, Bunga Sambas dan Res Area Bis di Pasar Tradisional Sambas. Kemudian dermaga, ada dermaga, dermaga penjajah, dermaga Sambas, dermaga Tanjung Harapan ataupun Tunggul Kelamat, dermaga Tepas Kuala, dermaga Pengikipiai, dan dermaga Cermai, Palo. Kemudian